Hai guys, selamat datang di YouTube Maksud channel. Ikuti terus, pasti seru. Terima kasih kepada Bapak Nindio Haskoro Soehardono. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari Dewan Pembina Pengurus Besar Esports Indonesia. Kepada Bapak Haji Bambang Susatyo, SEMBA. Kami mohon kesediaannya untuk naik ke atas panggung dan memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya memberikan sepatah dua kata dalam sambutan ini untuk memanaskan ruangan ini. Kalau saya pekikan komando, jawab pam pam pam. Kalau saya pekikan e-sport, jawab jaya jaya jaya. Komando. Tambah pam 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 pam. Ah. Komando. Yes. Ismat. Yeah. Daya. Yeah, yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita banggakan semua sahabat saya Pangkosrat, Pak Maruli. Dan mudah-mudahan kita berdoa beliau akan memimpin ke depan prajurit-prajurit Indonesia. Pak saat ini salah satu racing star yang kita banggakan. Yang saya hormati Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Iwan Setiawan. Ini juga nggak bisa dianggap remeh selalu menyalip di tikungan. <laughs> Selamat Pak Danjen, yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua ISPA Nasional, Ketua ISPA Jaya, Ketua Hipmi Jaya, dan Komandan Grup 3 selaku penyelenggara pada hari ini, dan saudara sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu termasuk adik-adik saya dari FKPPI. Maju terus. Seluruh jajaran pengurus Hipmi Jaya, penanggung jawab acara dan jen Kopassus Hipmi Jaya PUBG Mobil Cup, Kolonel Ivantri Muhammad Iskandar Manto, dan segenap keluarga besar Kopassus, yang semuanya saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun dirgahayu kepada segenap keluarga besar Kopassus. Selama 70 tahun, mengabdi, Kopassus telah membuktikan diri sebagai sumber daya TNI yang memiliki jiwa patriot tinggi, dapat diandalkan, dan tangguh di segala medan. Maka tak salah tadi dari HIPMI menyampaikan tanpa komasus, tanpa kopasus, usaha tidak bisa jalan. Tapi ingat, kalau sudah jalan jangan lupa kopasus. Berani, benar, berhasil. Itulah moto yang selalu dijing oleh kopasus dan telah dibuktikan selama bertahun-tahun. Hadirin yang saya banggakan. Dewasa ini E-sport telah menjadi magnet baru dalam bidang olahraga dan menjadi salah satu cabang olahraga yang paling cepat pertumbuhannya di Indonesia. Hingga saat ini diperkirakan Indonesia memiliki tidak hanya 50 juta tadi, tapi sekitar 104 juta pemain game. Tahun 2005 diperkirakan akan bertambah menjadi 100. 27 juta pemain. Banyaknya jumlah gamer ini tentunya berdampak pada besarnya pasar game di Indonesia. Di mana saat ini kita menempati peringkat 16 terbesar di dunia dan sekaligus menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Saudara-saudara sekalian, pesatnya pertumbuhan olahraga e-sport di Indonesia ditopang oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah tingginya angka penetrasi internet di Indonesia. Tercatat pada awal Januari 2022, tingkat penetrasi internet di Indonesia menyentuh angka 205 juta user atau sekitar 73,70 persen dari total populasi penduduk kita. Bahkan internal road state menyebutkan pada akhir Maret 2021 tingkat penetrasi internet Indonesia telah mencapai 76,8 persen atau sekitar 212 juta dari 270 juta penduduk kita. Memang sangat dahsyat dan luar biasa. Kemudian faktor yang kedua, banyaknya jumlah gamer di Indonesia. Dari laporan We Are Social pada bulan Januari 2022, Indonesia tercatat sebagai negara dengan rasio jumlah gamer yang terbesar ketiga di dunia. Tepuk tangan buat e-sport. mana dari pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun, sekitar 94,5 persen diantaranya memainkan video game di internet. Dan diperkirakan dari sekitar 274,5 juta gamer di Asia Tenggara pada tahun 2021, sekitar 43 persennya atau lebih dari 118 juta gamer berasal dari Indonesia. Faktor pendukung ketiga dibentuknya pengurus besar e-sport Indonesia atau PBSI pada bulan Januari 2020, sebagai induk organisasi yang menaungi seluruh organisasi e-sport di Indonesia, lebih lanjut pada bulan Agustus 2020, e-sport telah diakui secara resmi mengikuti olahraga dan masuk dalam KONI, dan mencapai prestasi yang luar biasa kemarin mendapat emas. Saudara-saudara sekalian, faktor keempat adanya dukungan dari berbagai pihak dalam membangun sinergi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan berbagai event perlombaan e-sport di Indonesia. Salah satunya adalah kolaborasi e-sport HIPMI dan dan uh, Kopassus pada hari ini. Gamer mana suaranya? Gamer mana suaranya? Tetap semangat karena kalian telah mengukir sejarah baru dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, penyelenggaraan kejuaraan PUBG Mobile ini sangat relevan dengan identik dan identik dengan dunia pertarungan di Kopassus. Karena dalam kompetisi ini tidak hanya mengandalkan kecepatan dan ketangkasan pemain, melainkan juga keahlian dalam mengatur strategi perang yang setidak-tidaknya mengisratkan empat kompetensi, yaitu literasi digital, kompetensi taktikal, kerjasama dan koordinasi, serta keahlian membangun sumber daya. Tadi kita lihat bagaimana para gamer, youtuber dilatih oleh Kopassus dan berhasil memenangkan pertarungan yang tadi dilakukan bersama para pelatihnya kita patut bersyukur saudara-saudara sekalian bahwa meskipun e-sport sebagai cabang olahraga prestasi belum ramah resmi ini di, Indonesia, namun dari sisi prestasi ternyata cukup membanggakan. Beberapa tim e-sport Indonesia telah mengukir sejarah dan prestasi dalam berbagai pertarungan bergengsi di tingkat internasional bahkan pada ajang SEA Games Vietnam tahun 2022 lalu kontingen Indonesia berhasil meraih medali emas untuk kategori tim dan perak untuk kategori perorangan. Namun saya menghimbau berbagai raihan prestasi tersebut tidak membuat kita cepat berpuas diri. Karena setelah SEA Games di Vietnam kita sudah harus siap-siap menyongsong berbagai event internasional lainnya seperti ASEAN Games tahun 2022 di China dan Olimpiade tahun 2024 di Perancis. Jika kita tidak sigap mempersiapkan diri, kita akan tertinggal dari negara-negara lain yang telah melahirkan atau memiliki tim-tim e-sport kelas dunia seperti Belanda, Inggris, Kanada, Amerika, Ukraina, China dan Rusia, saya yakin dan percaya, kita memiliki potensi dan sumber daya yang dapat kita eksplorasi dan kita optimalkan. Visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin e-sport di kawasan Asia, bahkan di dunia, bukanlah hal yang mustahil bisa kita wujudkan. Kuncinya adalah pada kesungguhan dan etos kerja kita dengan mendepankan aspek sinergi dan kolaborasi, serta adanya dukungan dan keberpihakan dari segenap pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, saya mengapresiasi ajang kejuaraan PUBG Mobile yang diselenggarakan oleh Kopassus bersama dengan Hipmi Jaya dan ISPA, di mana penyelenggaraan kejuaraan ini tentunya dapat mendorong lahirnya bibit-bibit baru atlet e-sport. Suatu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa, selain menjanjikan dari aspek prestasi, e-sport juga memiliki potensi dan keterkaitan dengan dimensi ekonomi. Nah, ini penting buat Pak Danjen ketahui. Sebagai gambaran, pada tahun 2019, pertumbuhan e-sport di Indonesia telah menghasilkan pendapatan sebesar 1,3 miliar dolar US dan setahun kemudian meningkat menjadi 1,8 miliar dolar US. Sebagai data pembanding merujuk pada data Nizo tahun 2020. Potensi pasar game Indonesia telah menyumbang pendapatan negara sebesar 1,74 miliar dolar Amerika Serikat dengan kenaikan sebesar 32,7 persen setiap tahunnya. Data lain dari lembaga riset aplikasi Sensor Tower mencatat bahwa game PUBG Mobile meraup pendapatan sekitar 36,7 triliun sepanjang tahun 2020. Jadi kalau Kopassus menyelenggarakan hari ini, Kopassus telah berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Selamat kepada Kopassus, demikian hal-hal yang bisa kita sampaikan. Selamat bertanding, semoga akan lahir juara-juara baru, maju terus e-sport, Sekailah terkembang surut kita berpantang. Komando! Pam, 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 pam. Komando! Terima kasih, Wali Taufik, Wali Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and Sis jangan lupa, subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.